kami dari Badan Intelijen Negara di sini bersama dengan pemerintah daerah atau Pemkot Surabaya menuju kepada titik-titik epicentrum dan zona-zona merah khususnya yang memang di sini banyak terjadi penyebaran kasus daripada COVID-19 ini. Kami ke sini bersama-sama dengan pemerintah daerah bekerjasama bagaimana bisa melakukan tracing dan pemetaan daripada penyebaran COVID-19 ini, yang kita harapkan dengan demikian kita bisa mengetahui, kita bisa segera melakukan isolasi kepada yang reaktif dan bisa melakukan penanganan-penanganan secara medis yang tepat. Kita sudah lakukan secara massal kurang lebih 22.000 sekian sudah kita lakukan rapid test. Nah, namun dari 22.000 itu yang reaktif itu 2.200 sekian, dan kita sudah swab itu kurang lebih 1.055, namun yang keluar baru 754, sisanya belum keluar. Jadi dengan adanya bantuan dari Badan Intelijen Negara ini, maka kita akan bisa lakukan percepatan untuk hasil, sehingga pemutusan mata rantai itu bisa segera kita lakukan.